Hey guys, so for today's video, it's going to be a little bit different from my previous videos because in this video, tak nampak muka I or my mom because we both malas nak tunjuk muka. And this video is inspired by MA Splinobi. You guys can check that YouTube channel out because it's so funny, especially the guessing game, the guessing anime characters from My Hero Academia. So diinspirasikan oleh video itu, saya decided untuk buat video ni. Tapi specifically Fairytail punya. So my mom kena teka Fairytail character punya kuasa. Yeah, so let's start. Okay, sekarang ni kita akan tunjuk beberapa karakter, 10 specifically from anime yang kita minat, which is Fairytail. Mak dengar tak? Dengar. Oh, Fairytail. So the first one would be the main character itself. Kenapa dia tak keluar? Okay. So, macam orang teka, apa kuasa dia? Kuasa dia? Enggak mah. Jalan, mama kena fikirlah dia dengan kuasa apa. Pikat perempuan dia. Bukanlah. Kenapa? Mama rasa dia handsome ke? Handsome lah ni lah. Handsome. Okay. Bukan, obviously. Kuasa. Mama takkanlah pick up perempuan kot. Kuasa dia. Mama rasa dia. Ada api kot. Okay, betul. Ada api. Okay lah. Nama dia Natsu. Dia makan api. Lepas tu dia lawan pun dengan api. Lepas tu dia ni Dragon Slayer. Dia dragon kan, ada dia, kartun satu itu macam apa? Yang dulu yang dragon apa dah? Dragon apa pula? Yang dulu abang main selalu. Dia bukan dragon. Ada, bukan. Ada karakter tu. Tak ingat apa benda tu. Tapi dia ni bukan dragon. Dia penyembelih dragon. Okay, next. Ni pun main karakter juga. Ini ya. Ini dia ada kuasa apa? Ini dia kuasa cepat kot. Angin. Tak. Dia clue dia ada dekat badan dekat, dia. Dekat badan dia. Nanti apa ya? Entah. Tak tahu. Orang nampak tak ada kunci. Yelah. Okay. Okay. Dia actually ada zodiac ada berapa? 12 lah. 12 lah. So dia macam ada boleh control zodiac tu. Dia guna zodiac tu untuk lawan. Manalah mama tahu. Dia punya cerita. Mama tak? Tak, mama tengok dekat kunci dia ni. Dia kan macam bentuk macam Taurus punya. Kan Sagittarius. Tak, maksud mama mana mama tahu. Dia punya cerita mama tak pernah tengok. Memanglah itulah point game ni. So dia macam tak, bentuk dia macam Taurus. So dia boleh keluarkan Taurus punya. Kadang-kadang ada bentuk yang jenis macam kita kan Sagittarius kan. So dia punya kunci tu bentuk macam Sagittarius. So yang dia punya benda ni, apa dia punya swing ni, ni libas orang je, itu je. Ni nama dia Lucy Heartfilia. Okay, bong. Ni favourite character kita. Ini mama ni. Okay, teka. Ni mama lah, ni dia kuat ni, kuat apa? Lawan pedang lah. Okay, betul lah. Okay, obviously kan. Tetapi dia terror lah macam mama. Yelah ma. Dia bukan yang ni. Yang ni dia punya main outfit dia. Dia actually ada banyak outfit. Outfit lain-lain macam ada yang boleh lawan untuk api punya, boleh lawan untuk air punya. Nama dia Erza. Erza Scarlet. Style lah nama dia. Tak kuasa mana tu nama dia. Okay, ni. Ni macam abang sikit lah. Ini kita punya favorite character. Jangan nak compare dengan abang. Macam abang lah. Ada six pack semua. Power. Apa? Ini.
Ini kuat lah dia, power. Dia macam baling cepat je, macam itulah. Duk. Yelah dia kuat lah ni. Dia memanglah kuat. Dia paling hero, kuat. Dia paling hero lah. Tak, yang hero yang first tadi. Oh. Yang ini dia lempar kuat kot. Okay, salah lah tu. Habis? Jadi jawapan dia boleh buat ice dan dia lawan dengan ice. Sebab tu lah dia selalu bogil. Mana ada bogil pun? Ni badan dia. Ya Allah, macam gitu je lah dia bogil. Ha, dalam cerita ni dia je yang banyak yang macam seksi. Ha, seksi. Nama dia Grey Full Buster. Okay, sambung. Ini. Mak ni apa ni? Dia kot menari lah. Dia punya power macam itu. Tak lah. Ya ni actually kuat eh. Yelah dia kuat macam kuat pusing-pusing macam tu kan. Ha, dia macam tu lah. Jadi dia macam gitulah dia tapi, punya. Tapi bukan menari lah. Yelah power lah. Power dia macam pusing ke, lompat ke, gitu cepat ke. Dia ni macam yang first. Dia Dragon Slayer. Tapi dia punya kuasa bukan api. Dia angin. Tadi dah angin yang mama cakap tadi? Angin? Mana ada yang mama cakap angin tadi? Yang first, yang second ke apa? Yang perempuan tu bukan eh? Bukan. Yang tu yang kunci tu ke? Ha. Bukan. Ha, dia Dragon Slayer, so dia lawan dengan angin lah kirinya. Ni Wendy nama dia. So. Oh. Ini yang patutnya dragon. Bukan tadi tu masa. Actually betul lah. Yang ni pun Dragon Slayer. Dia Dragon Slayer bukan dia dragon. Dia api. Tak. Yang first tadi api, takkanlah yang ni api juga. Tak. Dragon jugalah dia. Dia Dragon Slayer. Tapi dia punya kuasa apa? Apa eh? Tak tahu. Dia teka lah. Dia apa? Api, air. Itu. Tak, Mau tengok dia punya tangan dia tu macam dia punya elemen apa yang dia ada. Manalah mama tahu kah? Mau tengoklah dia. Kalau dia tanya bawang ke kengilis ke, mana tahulah. Tengoklah macam tangan dia. Tak tahu, saya tak tahu. Tumbuk-tumbuk pun kau power lah. Okay, dia punya kuasa dia. Okay, dia Dragon Slayer. Dia makan besi, dia lawan pun dengan besi. Oh, dia tak makan bawang lah. Dia tak makan nasi. Mana lagi? Okay, sambung. Ha, ini snow. Kawasan dia lompat. Mama tengok dia punya ni, orang ingat dia lompat. Yelah, dia kawasan dia. Tadi menari, orang rasa dia menari. Tapi memanglah dia karakter dia mesti pada orang dia macam mana. Yelah. Okay. Tapi dia ni suka dekat yang dia cakap yang bogil tu. So dia punya kuasa tu ada kena mengena sikit. Macam tadi kan ice kan, yang ni? Api. Benda apa? Ice dengan apa? Air lah. Dia air. So dia lawan dengan air. Dia benda karakter tu dia lawan dengan apa? Dia kuat kuasa dia lawan dengan apa? Maksud you? Yelah, superpower dia. Ni dia yelah. Lawan dengan apa? Dia punya kuasa dia air lah. Lawan dengan air ke ataupun kuasa bukan, dia air? Dia lawan orang dengan air. Patutnya dia lawan dengan snow eh. Macam batu-batu ke apa ke? Tak tahu. Okay. Ini masih malah terkejut tanpa kuasa dia. Kuasa dia macam memasak je. Bagi orang makan. Tapi betul juga. Dia macam dia ada kerja juga, bartender semua. Tapi bukan tu kekuasa mah. Yalah, dia power. Tu pekerjaan. Memang fikir luar kotak sikit kan ni. Apa eh? Kuasa dia. Manalah I tahu kak? Kuasa orang. Teka je. Kuasa dia pikat orang. Tak, okey lah. Kuasa dia ni, dia boleh jadi setan. Hei, tak ada lah. dia ada lah. Macam dia akan... Dia ada sihir lah. Dia bukan sihir. Dia kan witch. Habis? Dia macam, dia boleh tukar diri dia jadi setan. So, tadi dia ni pun kuat. Dia ni pun
kuat ke ah. Okay. Ini. Ini macam yang cerita Hobbs tu, yang apa? Fast and Furious. Ha, yang yang Hobbs tu lah. Oh. Bukan. Ini apa? Mana lah mama tahu kak? Ini macam api. Tak. Yang ni kuasa dia okay. Satu dia macam kuat lah. Memanglah sebab kuat you kata. Tak tak. I mean like macam dari segi strength dia. Tak badan dia macam build up yang tadi kan. Lagi yang macam punya abang tu. Eh yang bugil tu. Banyak six pack tu. Yelah yang bugil lah. Mana kuat dengan dia? Dia itu tak, dia macam okay, dari segi strength dia, dia ni lagi kuat. Tapi yang tu dia punya kuasa lagi kuat. Yang ni, ini macam angkat batu ke dia boleh. Tapi yang tu bukan main kuasa dia. Main kuasa dia, dia boleh tukar part badan dia jadi binatang. Oh. Itulah. Itu yang you tengok cerita-cerita mengarut je ni kat Eh, mama. Best okay. Dia banyak lesson. Tak kuasa mama tengok macam ni. So, mama tengok dia macam muka garang kan. Actually, dia adik-beradik dengan yang tadi. Yang ni. So, ni Elfman. Macam you dengan abang lah. Yelah, abang macam ni lah. Okay. Last. Aduh, apa lagi? Ni last. Ini kuasa dia kuasa menangis. Tak lah. Kuasa dia melemahkan orang. Okay, ada part dia betul. Yelah, dia ada macam kuasa yelah, melemahkan orang lah. Dia ada kuasa macam itu. Betul juga part dia. Tapi accurately dia apa, kuasa dia bunuh orang. Orang yang dekat dengan dia, dia akan mati. So dia ni actually orang jahat dalam cerita ni. Ni muka baik. So, itulah you ingat. Muka jangan tengok pada muka. Kadang-kadang muka macam baik macam ni, padahal jahat. You kawan orang tengok. Ya, yeah, Ma. Itu daripada situ you patutnya belajar. Itu sebab tu kita tengok cerita ni. Yelah macam itulah. Tengok-tengok muka baik. You jangan sangka dia baik. Kadang-kadang muka jahat, jangan sangka dia jahat. Okay, itu je Ma. Nama dia Zeref. Dah, itu je. Bye-bye. Okay, Ma, cakap bye. Kerja belajar. Jangan nak main game je. Main-main cerita je. Okay. Itu je. That's all for today. Bye.